Nah, oke teman-teman, kali ini kita mau bikin liwet dari air kelapa nih, teman-teman. Ini kita udah punya kelapa hijau tuh, kala menang nilai tangkal. Ulah. Ayah si bawahan. Oke, let's cut. Nah, oke teman-teman, kita cuci dulu. Kita buang kotoran-kotoran yang ada di biasnya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini kelapanya. Jadi kalau nasi liwet pakai air kelapa itu gurih banget, teman-teman. Dirasa lagi, air kelapa. Suara memang tuh kelapanya juga. Ini kelapanya segar banget. Lalu kita campur teman-teman dengan kelapanya juga. Masih lewat kelapanya teman-teman. Asli nasi liwet air kelapa ditambah kelapa, teman-teman, tuh ada opisan. Iya. Nah, teman-teman, sini ada penyedap, kita kasih liwet kelapa satu saset. Garam juga, tuangin aja lah. Oke. Si minyak. Daun salam, teman-teman. Ada daun bawang juga, teman-teman. Nah, teman-teman, seperti biasa, saya buat dua api. Nah, teman-teman, lihat ini airnya udah mulai beberek-bekan. Ini udah hampir mengembang. Nah, teman-teman, kalian udah tahu.
masukkan daun singkong atau daun sampe. Kita tutup lagi, kita tunggu setengah jam. Nah, oke teman-teman, lihat ini udah mulai menggolak. Ini aroma nasi liwet kelapanya teman-teman udah mulai kecium. Waduh, pedo benar teman-teman. Kita tutup lagi biar cepat. Oke teman-teman, ini karena kan tutupnya gak ada, kita pakai tutup katel. Kita cek nasi liwet kelapanya udah jadi belum nih. Kita guarin. Lihat teman-teman. Lihat. Bagus sekali teman-teman nih. Tinggal kita habuk. Kelapanya juga harum. Aroma-aroma. Enak lah. Nah, oke teman-teman, sepertinya akan ada hujan, lihat. Nih, awan udah mulai mendung, teman-teman. Nah, juri lato-lato, teman-teman, di mana-mana. Ayo we lato-lato teh koplok, lato-lato teman. Teman, ini udah matang, kita dinginin dulu. Teman-teman, lihat nasi kokonatnya dulu, lihat. Ini kelapanya, kita masukkan dulu kelapanya. Nih. Ada keraknya juga, teman-teman. Saya paling suka kalau kerak. Tuh, kelapanya. Bisa dilihat. Rice coconut teman-teman atau nasi liwet kelapa. Oh sekitar kerak banget. Ini kelapanya itu mirip nasi pedas kentong. Keraknya parah dulu gue ketika rajin ke abunnya. Singkongnya, ini buat kameramen nih. Oke. Nah, oke teman-teman, kita langsung satu aja nasi liwet ke kenatnya atau nasi liwet kelapa ya. Kita coba dulu dari nasi liwetnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gurih dari kelapanya mantap teman-teman. Iya, kelapanya itu mirip endog. Kasihin buat sampo. Yeah.
mantap teman. Pakai asin. Dur sampe sambal nih. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Rasa liwet dari gue air kelapa itu meresap ya sama nasinya. Mantap bisa teman-teman. Walaupun sederhana tanpa ada lauk yang aneh-aneh nih. Halo. Teman-teman, sampai sini olahan nasi liwet kelapanya nanti kantus olahan yang selanjutnya teman-teman. Muncul.